Mungkin ada yang bisa ngoreksi. Kebanyakan yang meninggal dari pasien COVID adalah obesitas. Karena comorbidnya adalah obesitas. Walaupun Anda kena asma, kena lo, dok, itu kan yang kena asma, gampang meninggal sebenarnya. Staff saya, dokter saya, asmanya asma berat. Alhamdulillah, dia selamat. Karena apa? Ya, dia nggak obesitas. Teman-teman dokter yang dari kampus saya yang meninggal, obesitas semua. Selamat pagi, Dr. Alfian. Pagi. Gimana, dok, kabarnya, Dr. Alfian? Alhamdulillah, baik. Untuk aktivitas relawan masih jalan? Aktivitas relawan masih jalan, ya tadi. Kita masih tetap edukasi ke masyarakat, tapi dengan cara yang agak sedikit berubah dari yang di awal. Kan ini kan dalam rangka HUT Surya ke-31 yang jatuh pada 10 November. Jadi kita mengambil tema ubah laku, diantaranya kita wawancara dengan narasumber by Zoom termasuk dengan Dr. Alfian. Dr. Alfian ini adalah relawan pencegahan COVID di Kabupaten Tuban. Dr. Alfian ini salah satu dokter di RSUD Dr. Kusma Tuban. Yeah. Jadi hampir setiap hari punya habis untuk sosialisasi pencegahan COVID dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan, dok, yang akan saya sampaikan ke Anda. Sejak kapan, dok, menjadi relawan penanganan COVID-19? Mungkin bisa dijelaskan, Dr. Alfian. Kalau relawan COVID yang ada di Tuban untuk sebenarnya dari bulan Februari. Jadi sebelum COVID itu masuk ke Tuban, itu kami sudah antisipasi. Jadi ada beberapa, memang itu yang baru kita mulai awal ya. Tapi tidak dengan hanya beberapa saja relawan, itu Februari. Setelah itu kasus pertama di Tuban itu insya Allah bulan Maret akhir kalau nggak salah. Iya, bulan Maret. Maret akhir itu kita mulai lebih intens lagi. Kita ada yang namanya Tuban Maskeran dan sebagainya, kita ngerangkul semua banyak komunitas-komunitas untuk kita gerakan di sana. Terus pada bulan Mei saya direkrut di Jakarta itu untuk relawan di nasional, gabung sama Dr. Tirta. Sebelum COVID ini mulai masuk di Tuban, Februari sudah tergabung, dok, ya? Februari itu udah mulai gerak, karena kita memang waktu itu saya sempat, maksudnya pasti akan masuk ke Tuban. Nah, waktu itu ya memang minta untuk sebenarnya kita semua harus waspada di sana, tapi ya mau apa dikata ya, waktu itu memang masih banyak ini ya, banyak propaganda di sana sini, kita nggak mungkin masuk ke Tuban, masih pada segini, terus akhirnya nggak mungkin lagi Jawa Timur dan sebagainya, ternyata masuk juga. Tapi sebenarnya itu sudah dari Februari kita sudah mulai edukasi, bukan yang secara frontal yang kayak sekarang tuh, kan. Jadi kayak edukasi aja sih. Apa alasan Anda memilih menjadi relawan, dok? Karena mungkin bagi orang awam tentu berisiko terkait menjadi relawan COVID. Ya, jadi kalau berhubungan dengan relawan itu sudah sejak saya kuliah ya. Kita mau masalah relawan-relawanan ya sudah 15 tahunan saya di relawan ya. Kebetulan di COVID ini kita terjun karena memang satu, edukasi ke masyarakat yang memang agak sedikit kurang. Itu dasar pertama sih itu untuk yang ini. Resiko, iya. Resiko banyak sekali resiko. Jadi berarti kita berhadapan dengan banyak orang, kita nggak tahu orangnya itu seperti apa, apakah dia juga bebas dari COVID juga nggak tahu, tapi ya hanya kita bergerak untuk kemanusiaan aja. Karena memang kalau nggak
kalau memang tanpa relawan, saya rasa pemerintah juga akan kewalahan juga ya untuk edukasi. Itu sih, Mas. Aktivitas belum menjadi relawan apa, dok? Pak, hanya bekerja di rumah sakit sebagai medis aja atau bagaimana? Saya di rumah sakit di RSUD Tuban ini sudah 6 tahun setengah. Kalau sebelum jadi relawan COVID ini ya, hanya di rumah sakit aja. Saya jadi kepala IGD-nya di RSUD Tuban. Hanya pegang pasien aja. Namun, ini tadi, sebelum relawan COVID, kami sudah ada relawan kemanusiaan sih sebenarnya. Sebelum terjadi COVID. Jadi, relawan COVID ini bukan hal yang baru sebenarnya buat kami. Tadi saya bilang bahwa 15 tahun saya sudah ada di terjun di relawan, terutama di medis. Dulu juga waktu di Aceh tsunami juga dulu kita berangkat. Itu masih mahasiswa sih dulu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari ya ini, saya di RSUD, jadi kepala instalasi gawatnya RSUD. Bagaimana pengalaman pertama saat menghadapi pasien COVID, dok? Apa ada rasa cemas, was-was, kaget, dan lain-lain, dok? Pasti. Jadi kalau saya dapat pertama kali, saya sendiri itu ketika staf dokter jaga saya ada pasien yang dia nggak jujur. Waktu itu APD kita, alat pelindung diri kita belum begitu lengkap. Dulu kan nggak pernah pakai APD hazmat, tau ya, yang baju yang astronot itu. Kita belum pernah pakai itu, terus akhirnya masih ogah-ogahan karena panas banget. Dan ternyata itu ada pasien yang dia pulang dari Cina, transit ke Singapura, tapi dia nggak bilang sama kita. Dia bilang cuma datang panas aja. Setelah saya pulang, saya ditelepon sama salah satu dokter spesialis bahwa pasien ini ternyata dari Cina transit Singapura. Nah, itu. Kami itu pertama kali itu kasus yang saya nggak pakai APD, ya hampir separuh staf saya, perawat sama dokter. Akhirnya saya panggil semua. Dulu masih belum swab, belum ada di Tuban. Rapid juga masih belum ada ya. Masih mahal banget dulu. Itu akhirnya saya kumpulkan. Ya, itu kita sempat stres juga sih pertama kali. Karena emang ini COVID ini ilmu baru gitu ya. COVID ilmu baru. Siapapun pasti akan kebingungan. Ini apa yang meraba-raba gitu loh. Jadi memang agak sedikit takut dulu. Tapi lambat laun kita sudah mengenali, kita kenal-kenal, akhirnya ya Alhamdulillah kita sudah bisa tahu, oke, seperti ini. Seperti makanya edukasi kita berubah-ubah terus. Jadi bahaya ya kalau pasien itu bohong sama medis ya? Yes, itu jadi problem kita dulu. Kalau sekarang, karena memang sama seperti kayak di Sutomo, di mana rumah sakit manapun, hampir semua pasien sekarang kita tes, karena kita sudah nggak tahu lagi pasien mana yang jujur, apa yang nggak. Ya, akhirnya semua pasien kita tes semua, mau nggak mau kayak gitu, Mas. Karena memang itu tadi, kita juga sebarnya sudah semakin luas. Kalau beda dulu kan, kita harapkan dulu adalah pasien mau bercerita. Oh iya, saya dari sini. Ternyata mereka ketika bercerita, mereka takut untuk kena COVID, takut didiagnosa COVID, dan sebagainya. Akhirnya mereka nggak mau jujur. Apa bentuk partisipasi relawan dalam berperan membantu penanganan COVID di lapangan, dok? Jadi kita, terutama di Tuban Maskeran, waktu itu juga sama Pak Sekda juga, kita diresmikan dari Jakarta juga itu. Jadi kami terjun langsung ke lapangan, Mas. Terjun ke lapangan, biasanya kerjasama dengan polsek-polsek setempat. Kami dulu saya dulu pertama kali ada gerakan itu juga kita izin ke Wakapolres. Saya minta izin, dan sebenarnya kita bisa dari semua polsek. Jadi kita semua terjunnya ke kecamatan-kecamatan, kita terjun ke lapangan, Alhamdulillah dibantu sama teman-teman pihak kepolisian polsek setempat. Nah, itu kita bagi-bagi masker dan edukasi. Itu dulu, bagi-bagi masker dan edukasi. Ternyata ya ada yang cuma dapat masker langsung dimasukin kantong dan sebagainya. Itu nggak sedikit kok dari komunitas ataupun instansi pemerintah yang bagi-bagian masker. Namun akhirnya jadi percuma. Kasihan para donatur-donatur atau orang-orang yang telah membeli masker dan sebagainya. Karena apa? Hanya cuma dikasihkan doang. Pak, pakai maskernya. Oh iya, sambil jalan naik motor dimasukin kantong. Nah, itu. Itu nggak hanya di Tuban saja. Itu saya gerak di Surabaya, saya bergerak di Lamongan, saya bergerak di Bojonegoro. Hampir semua kayak gitu. Dan akhirnya pun ketika kita bertemu sama Tirta pun di Jakarta pun, juga sama gitu loh. Problem di Jakarta ternyata di Indonesia global kayak gitu semuanya. Jadi sama aja. Nah, akhirnya kita libatkan pihak kepolisian. Jadi kasarannya kamu harus makainya di tempat gitu. Makainya harus di saat itu juga. Jangan sampai dikantongin. Mau nggak mau dia harus pakai di saat itu. Akhirnya kita edukasi dan sebagainya. Kalau untuk yang sekarang, kita sudah mulai berubah. Karena banyak sekali gosip-gosip, biasanya bilang ya, COVID di luaran bahwa
oke, ini hanya konspirasi lah, ini hanya main masalah bisnis lah, dan sebagainya. Kalau saya sih gini sih, bodo amat masalah mau konspirasi kayak mau masalah bisnis atau gimana. Untuk saat ini, kita sudah, kalau secara biasa sudah oke, ini udah bodo amat, yang penting apa? Masyarakat selamat, itu aja. Entah ini mau akhirnya konspirasi dari siapa atau siapa, itu buat saya sudah nggak jadi pikiran. Yang penting masyarakat selamat, gimana caranya lah. Karena apa, banyak, apalagi dibenturkan dengan adanya, lebih baik saya mati COVID daripada saya mati kelaparan. Karena kalau saya ngurusin COVID terus, saya nggak makan-makan nih, banyak yang bilang kayak gitu juga. Karena apa, COVID dampaknya banyak banget. Dihantamnya itu adalah terutama di bidang ekonomi. Kita coba mulai berubah, ada yang namanya razia perut lapar. Itu yang segera kita ini. Jadi kemarin, kita dulu pernah edukasi ke masjid, jadi kita libatkan tokoh masyarakat, loko pemuka agama, ternyata ya nggak begitu, efeknya nggak begitu ini ya, signifikan, iya, nggak begitu masuk juga. Jadi akhirnya kita rubah yaitu dengan cara membagikan makanan dan masker. Satu bungkus makanan, kita bagikan dengan satu masker, harus dipakai saat itu juga. Namanya Tuban Bermasker ya dok ya, kalau untuk Tuban ya? Oh, kalau komunitas yang kita bangun itu Tuban Maskeran. Tuban Maskeran ya? Iya, Tuban Maskeran itu dulu diprakarsai itu bulan Februari, itu diprakarsai oleh saya, terus dokter gigi Ika sama Mas Rizal pas waktu itu. Relawan ini kan banyak energi yang dikeluarkan, yang tercucur untuk mengatasi permasalahan COVID, diantaranya dia harus bersosialisasi, terutama kayak dokter ini kan aktivitasnya langsung bersentuhan dengan pasien juga. Yes. Jadi mungkin ada trik atau kiat-kiat untuk menjaga kebukaran dok, selama menjadi relawan itu apa sih? Karena kita sadar, jadi sebelum kita berperang, kita harus kuatin diri kita dulu. Jangan sampai, intinya saya juga sempat teman-teman relawan yang alhamdulillah sekarang sudah sekitar hampir 600-700an orang ya, yang ada di Tuban sendiri. Banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kalian terjun ke lapangan di saat sakit. Itu yang pertama. Kenapa? Imun itu sangat berperan penting banget untuk maksudnya COVID sampai kita. Ketika imun kita lagi ngedrop, maka COVID akan gampang sekali masuk. Itu yang penting. Jadi apalagi kita terjun ke masyarakat, kita nggak tahu ya masyarakatnya itu ada COVID apa tidak. Kita juga nggak tahu kan. Ya, betul. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Karena tadi sekali lagi imun adalah berperan penting, jauh berperan penting untuk lawan COVID. COVID masuk pun tidak masalah, asalkan imunnya bagus. Sekali lagi. Nah, ini yang perlu diketahui dok, bagaimana untuk mendapatkan imun yang bagus ini? Ya, satu, pola tidur. Itu yang penting. Pola tidur. Harus cukup ya? Harus cukup. Pola tidur cukup, setidaknya 7 jam untuk malam. Jadi kegiatan saya dari rumah sakit adalah, saya biasanya jam 1, jam 2 pulang. Habis itu langsung, saya nggak pulang. Langsung terjun. Kita nanti target ke kecamatan mana. Atau nanti, oke, kalau memang harus keluar kabupaten, kita langsung keluar kabupaten mana. Pulang, praktek, dan sebagainya. Ya, itu juga teman-teman juga sama. Tapi malamnya harus tidur. Pola tidur yang paling penting. Ini masih jalan sampai sekarang, Bob? Kalau yang sekarang ini, kami dulu hampir seminggu 3 kali, 4 kali. Kalau saat ini, kami seminggu 2 kali, sekali sampai 2 kali. Karena tadi, karena apa yang menyebabkan sekarang berkurang? Intensitas untuk terjun ke lapangan berkurang apa? Apa karena masyarakat sudah banyak yang sadar atau bagaimana? Masyarakat sudah banyak yang di daerah ini, kita ngomong di daerah. Untuk masyarakat yang di daerah sudah mulai banyak yang sadar ya untuk maskeran. Karena mereka sepertinya kayak jengah gitu. Balik disuruh bikin pakai masker, suruh bikin pakai masker. Akhirnya yaudah deh pakai masker aja gitu. Akhirnya kita lihat angka sering fluktuatif ya memang ya, terutama kejadian Tuban, tapi nggak seperti dulu sebenarnya meningkat langsung cerat gini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun dan sebagainya. Jadi kami agak kurangin ininya juga, kami juga ini juga nih Mas, karena semakin banyaknya kita nggak tahu mana yang confirm mana yang tidak, kita juga kurangin juga para relawan ini juga, jadi biar nggak terlalu capek. Jadi ketika mereka saya drill kayak dulu, ya mungkin sistem imunnya akan sedikit berkurang, gampang capek dan sebagainya. Itu saya takutkan di sana juga, jadi agak kita kurangin. Terlihat di beberapa daerah memang masyarakat sudah banyak yang menggunakan masker juga. Iya, namun ya itu tadi, karena juga alhamdulillah
pemerintah juga kayak ada razia. Yang penting pakai masker, walaupun peruntukannya takut karena ada polisi dan sebagainya. Ya, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Yang penting pakai masker gitu yeah. aja. Apa pengalaman menarik yang pernah dialami selama menjadi relawan? Ya, saya pernah yang namanya diludahin sama masyarakat, pernah. Diludahin, dok? Diludahin. Jadi, kita, apa, kalau cowok udah biasa, perempuan, mas. Itu. Jadi, yang ludahin perempuan? Perempuan. Jadi, dia berboncengan, saya masih ingat banget itu, berboncengan, kita, saya nggak pernah ngasihkan masker. Kalau saya nggak pernah ngasihkan masker, saya pasti saya memakaikan masker. Kenapa? Kalau saya kasihkan, pasti dikantongin. Itu saya nggak suka. Jadi saya pakaikan gitu. Langsung. Saya pakaikan langsung. Jadi saya teman-teman usahakan gimana caranya, pokoknya kalian sendiri yang harus memakaikan. Kita sendiri yang memakaikan. Jangan sampai itu dikasih, kamu kasihkan. Terus dimasukkan kantong. Kantong, hilang gitu ya? Udah. Itu banyak, dok? Sering itu? Banyak, banyak banget. Makanya ya udah kita ngalahin untuk kita yang memakaikan. Resikonya gede loh memakaikan itu. Kenapa? Ya bisa aja kita ludahnya dia, dropletnya dia bisa ke kita dan sebagainya. Gitu. Jadi kita pakaikan dan ternyata dia udah ogah-ogahan, ngapain sih gini. Diludahin pernah itu. Terus di daerah Ring Road banyak yang anak-anak masih muda-muda gitu, yang masih SMP SMA-an lah gitu. Dia naik motor, diberhentiin sama Satpol PP, saya juga kita kasih kepakaian masker, tiba-tiba dia langsung nyolong pula. Dari gitu juga pernah, sampai hampir keserempet juga pernah gitu. Terus diajak tengkar sama warga gara-gara mereka nggak percaya sama COVID dan sebagainya. Kita datang, kita edukasi, diajak tengkar juga pernah gitu. Jadi ya nggak masalah sih, itu nggak masalah. Itu ya itu apa ya, ya sudah resiko ya. Sebenarnya sama kalau di Surabaya juga sama kayak gitu juga. Tapi diludahi, sorry dok, udah saya diludahi yes. Cewek itu apakah yes. Dia nggak mau dipakein masker atau gimana, dok? Nggak mau dipakai masker. Jadi nggak mau ya, maunya dikasih aja ya. Nggak mau dikasih juga sebenarnya, tapi kita paksa juga. Dan itu pun di hadapan polisi. itu di depan ada polisi juga. Dia kita makan apa sih itu secuh gitu. Akhirnya ada salah satu polisi datang, dia takut sama polisinya, akhirnya dipakai kayak gitu. Akhirnya mau ya. Kalau di desa mau. Apa dok, di desa biasanya orang desa kan nggak begitu tahu tentang kabar yang ada di kota. Itu gimana kalau versinya di desa? Kalau yang di daerah-daerah yang di perifer itu alhamdulillah hanya sebatas okay, dikasih masker nih, dikasih makan, mereka seneng-seneng aja sih. Tapi edukasinya harus lebih ini ya, harus lebih intens karena memang tadi. Tapi kalau sekarang sih info-info yang beredar tentang COVID dan sebagainya, mereka sudah tahu kok. Kenapa? Mana sih handphone sekarang yang tidak smartphone? Hampir semua iya, HP semua apapun mereka pasti dan mereka pasti akan melihat, apa terutama di Facebook, media sosial dan sebagainya, mereka pasti melihat itu gitu. Jadi tapi itu banyak juga kabar-kabar hoax yang mereka juga makan mentah-mentah, kasarnya kayak gitu. Itu yang kita lebih dulu kita konsen ke situ juga. Jadi kita kumpulin mereka di balai desa, kita edukasi dan sebagainya itu. Dan banyak sekali ya itu perdebatan-perdebatan soal konspirasi dan sebagainya itu. Kalau menurut saya yang paling inti adalah bagaimana sikap keluarga atau dukungan keluarga terkait sikap Dr. Alfian yang memutuskan menjadi relawan ini bagaimana, dok? Ya, kalau dari orang tua pasti mereka tetap ya hati-hati, berhati-hati. Karena mereka sudah tahu kan, sudah tahu saya sudah sejak kuliah dulu untuk terjun ke masyarakat dan sebagainya, mereka sudah masyarakat, tahu ya? Jadi iya, jadi mereka ya lebih berhati-hati dan ini pokoknya yang dijaga dan sebagainya. Terus kalau dari keluarga, dari istri sama anak sih memang agak sedikit protes karena tapi mereka akhirnya sudah sadar kok, maksudnya berarti oh iya saya harus terjun ke masyarakat dan sebagainya. Dan itu juga ini saya pulang ke rumah juga dengan setidaknya saya tidak membawa COVID, intinya itu. Ada pola yang berubah, dok. Jadi kan sebelum COVID mungkin Anda saat pulang ke rumah biasa aja ya. Tapi setelah COVID terlebih Anda jadi relawan ini, apa yang berubah? Saya bisa mandi sehari bisa 5-6 kali. 6 kali mandi. Biasanya sebelum Anda COVID berapa? Saya cuma 2 kali doang. Maksimal. Saya kalau sehari kalau saya COVID ini bisa 6-7 kali lah saya mandi tiap hari.
itu. Tapi jadi, itu inisiatif Anda sendiri atau permintaan dari keluarga agar sering-sering mandi saat pulang? Oh, permintaan saya permintaan sendiri. Jadi kayak sering gini, saya pulang kerja gini, pulang dari rumah sakit, saya otomatis saya harus mandi sebelum saya masuk ke rumah. Bila kalau biasanya kalau saya masuk ke kegiatan relawan, setelah pulang rumah sakit, saya mandi dulu. Nanti setelah dari kegiatan relawan, sebelum sampai rumah saya harus mandi dulu. Berangkat saya mandi lagi, buat mandi itu terus. Jadi karena gini, kuman COVID itu kenapa dianjurkan itu dengan sabun dan air mengalir. Oh, sabun air mengalir. Iya, kenapa? Lebih baik itu daripada, jujur ya, daripada hand sanitizer. Tapi kalau nggak ada sabun dan air mengalir, ya pakai hand sanitizer. Kenapa kok lebih diutamakan sabun? Saya ada di postingan saya juga, saya dua edukasi kemarin juga itu. Kenapa? Karena struktur tubuhnya COVID itu paling banyak, hampir 60-70% ada lemak. Lemak hilangnya pakai apa? Pakai sabun. Keangkatnya pakai sabun, matinya pakai sabun. Nah, ya seperti kayak inilah sabun cuci piring gitu ya, kan. Untuk penggorengan itu ya, wajan, piring, dan lain-lain. Di iklan itu kalau pakai sabun krik-krik, ya. Jadi udah nggak ada lemaknya, sama kayak gitu. Oh, iya. Nah, siap. Jadi makanya kenapa saya anjurkan juga edukasi ke masyarakat, silakan kita nggak bisa gini ya, kalau edukasi sekarang semua harus berasal dari rumah gitu. Sekarang kalau dari rumah aja ya Anda nggak makan, mau kasih makan apa ke keluarga gitu loh, kerjanya di luar. Apalagi orang lapangan, dok, gimana mau kerja di rumah orang lapangan? Nah, nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Wong saya aja pengen waktu work from home, nggak bisa. Ya kan nyatanya harus di rumah. Di lapangan harus berhadapan dengan pasien. Iya, nggak bisa. Jadi kuncinya apa, dok? Berarti, dok, kalau misal harus tetap bekerja di lapangan? Itu tadi perbaiki sistem imun, iman, aman itu. Oh siap. Jadi imun, iman, aman. Imun terus mungkin sering-sering berdoa. Sistem imunnya tadi ya. Kalau dari sistem imunnya banyak kita makan makanan yang bergizi, banyak minum air, tidur yang cukup. Itu yang penting. Tidur yang cukup, banyak minum air, dan jangan stres. Dan kalau memang ada teman-teman yang lagi obesitas, sekali lagi yang obesitas, itu segeralah untuk berolahraga, segeralah untuk menurunkan berat badannya kalau memang ada obesitas. Gini ya, ini adalah penelitian ya, data yang saya dapatkan. Maksudnya saya taunya ini mungkin ada yang bisa ngoreksi. Kebanyakan yang meninggal dari pasien COVID adalah obesitas. Karena komorbidnya adalah obesitas. Walaupun Anda kena asma, kena ya, lo dok, itu kan kena asma gampang meninggal sebenarnya. Staff saya, dokter saya, asmanya asma berat. Alhamdulillah dia selamat. Karena apa? Ya, dia nggak obesitas. Teman-teman dokter yang dari kampus saya yang meninggal obesitas semua, nggak ada yang obesitas. Kenapa lebih berat di obesitas? Nah, itu. Banyak lemak atau bagaimana? Itu saya masih ini ya, masih sedikit karena memang kolesterol dan lemak jahatnya itu banyak banget. Itu yang bikin akhirnya penyumbatan di sini di paru-parunya. Sulit untuk antibody itu bergerak apa ya? Memperbaiki atau melawan COVID itu pasien obesitas. Banyak komorbid. Jadi gini. Pasien yang meninggal, sekali lagi, itu bukan pasien, dia meninggal karena COVID. Tidak. Pemberatnya adalah COVID. Jadi ada pasien komorbid, komorbidnya apa? Diabetes, atau obesitas, ya? Atau saraf. Iya. Dan ternyata, yang apa namanya, pemberatnya ada COVID-nya. Jadi semakin, jadi kasarnya, ini segini nih sakitnya. Ada COVID, makin berat dia turun. Semacam ada persentase masing-masing penyakit gitu, dok. Yes, itu. Jadi, tapi, itu tadi, kalau Anda punya yang obesitas, imun itu lebih baik olahraga. Dan kalau olahraga jangan bergerombol. Silakan berolahraga. Bedanya gini, aku kalau olahraga pakai masker nggak bisa. Sama saya pun kalau berolahraga pakai masker ngapa-ngapan. Ya caranya gimana kita ketika buka masker nggak ada orang kayak gitu. COVID ini misal udah bertahan lama sih, berapa lama sih di udara gitu? Misal ada orang bersin gitu ya, terlalu mengeluarkan cairan dan lain-lain, itu bisa berapa lama bertahan di udara? Jadi gini, COVID tidak bisa bertahan di udara. COVID tidak bisa bertahan, COVID tidak bisa hidup
di keadaan kering itu. Jadi COVID bisa bertahan, COVID bisa hidup itu dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Makanya kenapa penularannya itu lewat air liur kita, droplet. Jadi kita muncrat itu kan, nah di air liur itu yeah, dia hidup di situ. Gitu. Jadi dan itu bisa bertahan. Ada yang bilang 18 jam, ada yang bisa 24 jam asalkan itu tetap ada airnya. Nah, jadi lewat udara sampai saat ini WHO pun belum mengeluarkan statement bahwa itu bisa lewat udara. Namun ada beberapa yang dari beberapa negara mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya sih gini, selama patokan kita WHO, selama tidak ada dari sana seperti itu, ya masih belum. Nah, untuk pemakaian masker juga kan sebenarnya bukan untuk melindungi kita. Masker sih gini, jadi masker saya itu untuk melindungi Anda. Yes, biar dropletnya saya nggak keluar ke Anda. Sama, Anda juga sama dong. Sama juga, karena saya sudah melindungi Anda, yuk ayo, Anda juga melindungi saya. Sama-sama melindungi berarti ya? Yes, jadi masker itu bukan, masker saya untuk melindungi saya, bukan. Masker saya itu untuk melindungi Anda, biar nggak tertular. Sama, masker karena Anda juga melindungi saya. Karena kita nggak tahu kita sedang sakit atau tidak ya, jadi lebih baik pakai masker. Siapa sih yang bisa menjamin bahwa masing-masing tubuhnya ini nggak mengandung COVID, nggak ada yang tahu kan? saya pun bilang kayak gini, saya pun bilang ketika saya di apa di wawancara beberapa teman-teman di radio juga, saya bilang, Anda wawancara dengan saya, Anda bisa menjamin nggak saya bebas? Ya. Anda juga bisa menjamin nggak Anda itu bebas COVID sekarang? Nggak ada yang bisa menjamin. Ya, kalau nggak swab nggak tahu. Yes. Atau mungkin gini dong, jangan-jangan saya menganalogi sendiri, jangan-jangan saya sudah pernah terpapar COVID tapi karena saya nggak pernah swab, akhirnya lawan imun saya. Pernah ada pertanyaan gini, yang sering kali masyarakat atau netizen tapi di media sosial itu yang menyerang saya seperti ini, COVID belum ada obatnya, tapi kenapa angka kesembuhan COVID begitu besarnya, ya kan? Kenapa orang bisa sembuh COVID? Obatnya kan nggak ada. Angka kesembuhannya memang tinggi, dok. Angka kesembuhan tinggi, bagi yang sembuh. Ya, angka kematian juga sama. Kenapa kok katanya nggak ada obatnya, tapi bisa sembuh? Berarti ini konspirasi nih. Nah, itu yang perlu diluruskan. Jadi, Anda bisa terserang COVID. Saya pun bisa, Anda pun bisa. Siapa, semua orang pasti bisa kena COVID. Tapi ketika, balik lagi, imun kita bagus, maka COVID akan terkalahkan oleh antibodi kita, tentara yang ada dalam tubuh kita. Pertama adalah imun, iman, dan aman. Imun itu paling utama tadi. Ketika kita diserang, ketika antibodi itu bagus, insya Allah, sehat-sehat aja lah. Yang jadi masalah apa? Ketika kita diserang oleh COVID, kita yang masih muda, kita yang masih udah berolahraga, udah imunnya bagus, tapi kita bawa virus nih. Kita pulang ke rumah, orang tua kita yang kena diabetes, badannya agak gemuk, terus dia jarang berolahraga ini. Kita nularkan ke mereka. Nah, itu yang jadi masalah. Yang di rumah isolasi itu kan dulu kan periksa mesti ke sini dulu. Itu saya bisa meriksa sehari itu 10 pasien, 12 pasien, enggak ada gejala sama sekali. Mereka juga lucu gitu. Ya kita ketawa-ketawa, Dan dia tuh, dok, saya cuma jualan di pasar, nggak ngapa-ngapain. Ada waktu di swab, kok saya kok positif, saya nggak tahu, saya ini loh nggak lapo-lapo, macamnya gitu. Awal lagi nggak ada gejala sakit, nggak ada gejala sama sekali. Kok ya bisa jadi kayak gini? Lah iya, bapak, kenapa? Kita nggak tahu kita berhadapan dengan orang, terus orangnya nggak pakai masker, terus dropletnya ke tangan kita ucek-ucek mata, kita ucek-ucek hidung, kita sampai masuk ke mulut juga. Mulut. Ya, so, akhirnya ke ini. Bisa masuk ke saluran pernafasan, sudah, kena lah kita. Dalam suasana pandemi ini harus bagaimana masyarakat ini? Ada orang bilang new normal ya kan, kayak ini nanti kita harus berubah seperti ini sebagainya. Kalau saya sih gini, sebenarnya saya bisa bilang lebih familiarnya ya, soalnya kalau new normal itu, lah kita mau normalnya dulu gimana, new normal itu seperti apa? Berpola hidup sehat, itu yang penting. Berpola hidup sehat untuk yang saat ini adalah tadi, imun, iman, dan aman. Perbaikin sistem imun, itu yang penting. Perbanyak minum air putih, yang biasanya sama-samanya, dok saya mau herbal-herbalan, monggo, mau pakai madu, kayak mau apa, mau pakai lemon, kayak atau apa, silahkan. Gak masalah, itu yang penting bikin Anda sehat, dan akhirnya secara psikologis juga akan semakin bagus. Jangan takut sama COVID, COVID ini kita lawan. COVID, kalau Anda takut sama COVID, satu, Anda pasang di rumah terus, gak bekerja, males gerak. Malas gerak, malas kemana-mana, ya sudahlah. Bayangkan, Anda yang biasanya keluar, ketemu sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol, sekarang harus di rumah terus, di rumah, sumpek, tambah stres, mikir, akhirnya ngedrop, kayak gitu. Jadi jangan takut lawan COVID, tapi kita akan lawan COVID. Dan tidur, pola tidur, itu yang penting. Jam tidur harus dijaga. Yang kedua adalah iman, tetap berdoa sama Allah, semoga dihindarkan dari segala musibah. Untuk amannya, ada 3M. Memakai masker,
mencuci tangan pakai air sabun dan air mengalir. Tadi saya bilang ya, apa namanya, kenapa harus pakai sabun dan air mengalir? Kalau saya tadi sudah saya jelaskan. Sama yang ketiga adalah menjaga jarak, physical distancing. Itu sih yang, jadi kalau kita menerapkan itu sebenarnya mudah kok gitu loh. Nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau ini, kalau kita berngomong masalah ke ini ya, edukasi kita secara relawan, ya waktu sama siapa namanya, kita ngobrolkan, udah jadi kesepakatan saya sama Tirta, ya itu kita pakai kayak gitu. Jadi kenapa kalau kita di rumah terus masyarakat akan teriak tuh, nggak ada kerjaan lah, yang biasanya dapat makan, bayangin aja, ngapunten ya, seorang tukang beca ataupun pekerja kuli yang ada di pasar, mereka pasti kerja sekarang untuk makan sekarang. Iya, betul-betul. Masa ketika mau kerja di rumah mereka? Nah, ketika mereka tidak bekerja, apa yang untuk makan mereka gitu? Sedangkan ada yang donasi-donasi, semua sampai kapan? Para pengusaha kan berdonasi terus. Sekarang kita sudah mulai merubah cara edukasi kita bahwa, okay, silakan Anda bekerja, tapi tetap harus menjaga pola hidup sehat tadi. Jangan menyepelekan, intinya itu. Kalau Anda sekali menyepelekan, ini, kasihan sama apa namanya, orang yang ada di rumah. Nah, apalagi juga, ini juga sekolah-sekolah kan, juga mau rencana mau dibuka, karena anak-anak juga ada stres tuh. Iya, di stres rumah. Udah lama juga kan. Iya, anak-anaknya stres, orang tua juga stres. Kenapa? Orang tua ini kan basicnya bukan guru. Mereka harus bekerja. Terus siapa yang nanti mengajarkan anaknya? Terus dengan sistem daring, juga kuota internet juga akan semakin mahal juga. Banyak kesedot dan sebagainya. Pengeluaran juga semakin banyak. Bayangin, pakai kuota internet, orang tuanya harus mengeluarkan uang lagi untuk apa namanya, beli kuota. Tapi disuruh di rumah. Nah, gimana kerjanya gitu loh. Dokter, terima kasih sudah bersedia untuk berdialog jelang HUT Harian Surya ketika satu juga. Oh iya, selamat ulang tahun ya buat Surya sama Tribun. Ya, siap. 10 November, dokter. Siap. Terima kasih atas info bagaimana untuk pencegahan COVID-nya. Sekian dokter, terima kasih atas waktunya. Sama-sama mas, ya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.